Polsek Bekasi Utara yang dipimpin oleh Kompol Kolit Toyib menghimbau dan melaksanakan kegiatan penanganan dalam mengantisipasi perkembangan pandemik virus corona. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Polsek Bekasi Utara telah menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan yang diletakkan atau ditempel pada beberapa dinding ruangan. Kegiatan dilanjutkan dengan bersih-bersih dan penyemprotan oleh personil kepolisian dan instansi terkait di Masjid Jami Bustanul Ibad dan Masjid Nurul Falah Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.